Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan kembali membuat seperti ini. Pasti teman-teman sudah tahu ini apa. Oke, langsung saja kita praktek teman-teman. Hasilnya seperti apa? Mirip-mirip seperti ini teman-teman. Konsepnya seperti ini. Bagian depannya bening pas glitter, bagian belakangnya ada warna putih. Kayak gitu. Jika teman-teman belum melihat bagaimana cara pembuatan gantungan kunci ini, teman-teman bisa scroll video-video kami sebelumnya yang ada di channel ini tentunya. Serta ada juga yang polosan seperti ini. Nih, ini bagian polos sampai bawah tembus pandang, ini ada bawahnya warna putih. Oke. Mari kita lanjut ke video yang ini teman-teman. Nah, pertama bahan-bahan yang dari video kali ini ada resin SACP, Katalis M pewarna putih, glitter silver dan glitter warna emas, serta wadah pengaduk dan juga cetakan dari bahan silikon. Cetakan bisa pesan di Wicapu Kreatif, request ukuran, bentuk bisa. Bisa untuk nyetak semen, gipsum, lilin, resin, sabun. Oke teman-teman. Pertama, di step pertama ini yang kita gunakan adalah resin dulu. Kita masuk resinnya, masuk. Oke teman-teman, resin masuk, lalu katalis karena mohon maaf, maksudnya glitter. Di sini glitternya kita akan sedikit saja teman-teman, tidak terlalu banyak, hanya untuk penghias seperti bintang-bintang, karena kalau terlalu banyak nanti jadi terlalu ramai. Oke, kita campur dulu antara resin, glitter dan katalisnya. Oke, karena itu setengah, ini juga kita pakai setengah teman-teman. Untuk perbandingan resin dan katalis, 100 ml resin banding 1-3 ml katalis. Untuk video detailnya tentang takaran ada di video kami sebelumnya, bisa di scroll-scroll juga teman-teman. Nah, kita aduk sampai benar-benar merata, jangan sampai ada yang terlewat. Jika terlewat nanti tidak tercampur katalis dan hasilnya tidak kering teman-teman. Karena katalis mutlak dalam pembuatan resin, yaitu untuk mengeringkan. Sebenarnya katalis itu kepanjangan dari katalisator, merupakan cairan untuk mereaksi resinnya ini agar keras. Sebenarnya resin itu bisa keras secara alami teman-teman, tapi lama, bisa berbulan-bulan bahkan tahunan teman-teman. Nah, karena adanya katalis ini maka cepat. Nah, cepatnya itu seberapa? Normalnya ya 2 jam plus 3. 2 jam menuju keras plus 3 jam lengketnya hilang, itu normalnya. Jika teman-teman tidak sabar bisa dikasih katalisnya lebih banyak, ya nggak apa-apa, asalkan masih dalam range-nya. Range-nya biasanya pakai 5 mili, 5 sampai 8 mili. Ekstrimnya 10 mili gitu teman-teman. Tapi itu kalau untuk bentuk-bentuk yang seperti ini aman, tetapi kalau untuk bentuk-bentuk yang tipis itu tidak aman teman-teman, karena nanti bakalan melengkung maupun pecah. Seperti meja-meja resin yang kami bikin itu, kenapa kita bikin bertahap, kenapa katalisnya sedikit, nah itu tujuannya agar jadi teman-teman. Nah, setelah tercampur maka kita tuangkan ke cetakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita tuangkan cetakannya. Oke. Ini kita tuang biar dia mengalir sendiri teman-teman. Nanti yang bagian ini kita turunkan dulu. Oke. Oke. Kita isi lagi agar dia pas. berapa sih jarak antara tuangan pertama dan tuangan kedua ini? Itu minimal 30 menit teman-teman, minimal. Kenapa? Karena agar resin yang dituang pertama ini dia sudah kalis terlebih dahulu atau menuju gel. Nah, setelah itu baru kita tuangkan tuangan kedua antara resin. Nanti ada warna putihnya ini teman-teman. Begitu. Nggak usah kita tunggu sampai benar-benar kering ya teman-teman kalau kita masih mau timbun resin kedua. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur yang pertama ini kita tunggu sampai benar-benar kering, ditimbun lagi tetap bisa menyatu teman-teman, asalkan dia tidak terkena isolator, dia tetap bisa menyatu. Tapi kalau antara resin kita kasih isolator lalu resin lagi, maka dia nggak akan menempel. Jadi kita jaga ya teman-teman. Nah gitu. Oke, kita tunggu sampai 30 menitan, nanti kita tuangkan tuangan kedua. Oh ya, sekali lagi cetakan ini bisa digunakan langsung teman-teman tanpa menggunakan lapisan apapun, langsung saja hasilnya langsung bening. Nanti kita bisa lihat di hasil akhirnya teman-teman. Oke, nanti kita kembali lagi setelah ini kalis. Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan dengan menambahkan resin yang ada warna putihnya teman-teman. Ini habis ya, kita akan buka kaleng baru. Oke. Warna putih kita tutupkan di sana. Dikasih pewarna ya teman-teman, jangan lupa pewarna dulu sebelum katalisnya masuk teman-teman. Oke. Kita aduk antara resin dan katalisnya sampai benar-benar merata, karena kalau tidak merata itu nanti ada bagian-bagian yang menggumpal teman-teman. Nah, ini kita aduk sampai benar-benar merata tuh. Lalu karena itu setengah, maka kita kasihnya katalisnya juga setengah teman-teman, setengah. Oke, kita aduk lagi antara resin, katalis, dan pewarnanya sampai benar-benar merata, baru nanti kita tuangkan. Oke, kita posisikan agar enak dilihat di kamera, lalu kita tuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini sudah benar-benar kita tuang sampai benar-benar full. Tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering teman-teman. Jadi nanti kita lihat hasilnya. Oke teman-teman, estimasi 2 plus 3 jam, 2 jam menuju keras plus 3 jam lengketnya benar-benar hilang. Itu idealnya teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak sabar dikasih katalis lebih banyak, asalkan perbandingannya masih 10 mili maksimal. Jika itu sangat-sangat maksimal 10 mili dari 100 mili, kalau ingin cepat. Tetapi kalau normalnya ya 1-3 mili teman-teman, itu normalnya, idealnya. Jika teman-teman penasaran bisa coba sendiri. Oke, kita tunggu saya benar-benar kering teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita keluarkan dari cetakannya. Jadi teman-teman, jadi bagian belakangnya ada putihnya. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung tanya ke kolom komentar. Kita diskusi bersama, kita mengetahui apa yang belum kita ketahui. Di sini sekali lagi kami tidak menggurui, tapi kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng, itu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika teman-teman menyukai video seperti ini bisa like, dan jika tidak ingin ketinggalan bisa tekan tanda lonceng serta Subscribe ya teman-teman, berkat subscribe teman-teman kami termotivasi untuk upload video selanjutnya. Terima kasih dan selamat lanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.